udah coy. Ayo gak? Pancang-pancang. Kau buat dah kat FB lah, kan itu. Dah kat FB lah. Kau tak busy ke? Kau tak busy ke? Sebenarnya suku. Dengar tak suara aku? Okey, lambat sikit lah. Aku sending ke orang. Slow kan? Dia delay ke apa? Ke slow? Slow? Serius lah? Haa, kena. Okay. Sekejap. Member aku tak jadi tu. Member aku tak nak. Haa. Sempat. Install balik. Ya, yeah, lama gila. Tu aku nak tengah tanya diorang ni. Jigo main. Haa, Jigo main. Oh, ni bukan ni betul. Oh, boleh lah start sebab aku dah share sebenarnya. Alright, mantap. Tak ada tukar link eh.
Ah, okey, mantap. Ada boleh check berapa orang tengok? Let's go. Jap. Airdrop lah. Grand Final Tournament Mobile Legends Alumni Aiko. Grand Final. Apa? Boleh. Aku terlibat dia orang jap. Tournament Mobile Legend. Alumni iPhone. Tak. Betul. Ya, aku terima baik orang ya. Saya aku tulis. Ini kau pasti ya. Ini kamu kan? Aku nak tekan kat link kau tu sekejap. Masuk tu dia orang. Try buka dekat aku punya di laptop ni. Nak tengok juga suara aku. So, diorang ingat aku tak seorang tu. Cai, buka lah mic Cai. Buka lah dulu awal-awal ni. Nanti dalam game bro. Tak, tak.
Kerjaan yang mending apa aku? Budi kerja aku dengan ini nanti. Mantap doh. Aku baca nafsin, nafsin nafsin. Aduh, lawa-lawa. Aku nak masuk. Aku, tu kita turun. Yang baca. Iya. Hello, welcome to the stream channel. Ha. Apa benda kau punya casting? Tak benda, udah casting. Casting je lah, macam mana pun. Okay, kat sini kita ada Ahmad Syakir, Syakwan Jainal, Tim Buat Hal. Baca ni, apa play? Player eh? Player tak masuk lagi lah sekejap. Cai, saya try buat room untuk Oh, jalan asal tu lah. Apa yang berimbang aku ni, tapi dia orang luar. Astaga, tak start lagi gila. Player-player boleh invite eh. Korang punya ni. Banyak dua orang pernah check aku dia macam ni. Boleh, boleh. Skot, skot. Banyak member. Ni semua member kau cat. Bodoh, aku dah keluar lah api air asal tu. Anjir. Tak ada. Ni kau lain. Mana-mana. So ni off the Aris dekat ni.
Hello. Ah, dengar, dengar. Eset, eset, eset. Ya, seorang ni pun hidup sekejap. Kan kau punya speaking orang masuk. Oi San, saya ambil gila. Hello, dengar? Haa, dengar, dengar. Mantap. Tengah tunggu player lagi lah, ada seorang. Boleh, Imba? Haa, tengah duduk. Tunggu seorang kita ni. So kat sebelah kiri kita ada squad Invasion Legacy, iaitu Queen, Nero, Ace, Zin dan Mysterious. Sebelah kanan kita ada Vamos Reborn. Kita ada Too Easy For Go, Y, King, Mr. Deluxe dan Wallaway. Saya pikir sudah ready ke belum? Mantap. Jadi kita terus ke draft pick. Seperti yang saya cakap tadi, sebelah kiri ada Invasion Legacy dan sebelah kanan Vamos Reborn. Your team is banned. Your team is banned. Di sebelah kiri, pasukan Invasion Legacy ban Dwi. Your team is banned. Pasukan Vamos Reborn pula ban Rodi . Dan pasukan Invasion Legacy memilih untuk ban Natalia. Nampaknya Paku itu di ban. Sorry, sorry. Caster dia macam kekok sikit . First time, first time. Kita tengok Nero untuk dia ambil apa. Okay, Beretta. Beretta menjadi pilihan pertama untuk pasukan Invasion Legacy. Vamos Reborn memilih untuk ambil Cloud sebagai hyper dia orang. Nampaknya Vamos Reborn menggunakan 2 mm, meta 2 mm, iaitu 1-1 dan Cloud. Ya. Yeah. Nampak di situ. Ush. Pasukan Invasion Legacy memilih untuk mengambil Berry dan juga Baby Dragon, iaitu Baby Dragon . Baby Dragon. Saya rasa pasukan belah biru ni
mengambil Bellary untuk counter si Cloud tu. Ya, tapi seperti semalam pasukan Famous Ribbon berlawan dengan bocah ajaib, tidak dapat counter juga sebenarnya menggunakan Bellary pun. Nampaknya diorang dah prepare sebelum diorang dah sudah pick Bellary tu. Ya, betul tu. Nampaknya pasukan Famous Ribbon ban Ricky dan Shin sebab pasukan Universal Legacy tak ada hyper lagi untuk bermain limit. Hey. Caster tak berat sebelah maaf . Dan siapa yang memfitnah Caster sebegitu. Nampaknya pasukan Famous Ribbon mengambil Veil sebagai siapa Pasukan Famous Ribbon tiada lagi tank buat masa sekarang. Saya dapat merasakan mereka akan mengambil Sylvana. Sylvana, yes, betul. Sylvana sebagai pilihan tank diorang. Nampaknya situ dia tak ada sekarang ni. Betul. Dekatan saya betul. Nampaknya Sylvana sudah dipick oleh Famous Ribbon. Dan Kagura dan Hayabusa dipick oleh Invasion Legacy. Daripada perbuatan saya lah, daripada draft pick ni, saya memilih untuk saya memilih kumpulan Invasion Legacy untuk memenangi pusingan pertama. Bagaimana pula anda, Ehsan? Saya dapat merasakan Famous Ribbon akan memenangi round pertama ini kerana mereka bermain 2mm, boleh bermain late game dan awal game, early game. Betul juga. Betul-betul. Jadi kita terus masuk ke dalam game. Dia telah bermula. Evasion Legacy di sebelah biru dan Famous Ribbon di sebelah kanan. Ya, betul tu. Sekarang kita tertumpu kepada goal lane, iaitu Bandeleta berlawan dengan 1-1. Ya. Nampaknya Delta dan Bawan buat awan itu. Di bahagian bawah ada Ayabusa cuba untuk membunuh Esmeralda. Turtle resurrecting soon. Cloud pula tengah farm Cloud tidak sakit di awal game, so dia perlu bermain safe di awal game. Ya.
Hayabusa membuka shadow dia dan first blood. Oh, dapatnya first blood oleh Hayabusa. Ace yang mendapat first blood tu. Betul. Sekarang saya ada orang pergi turtle sekarang. Pasukan manusia buan tidak. Apa? Nampaknya Ace sudah mendapat turtle pertama. Betul. Kontes berlawan untuk mendapatkan turtle tersebut. Bagi atas, Larik cuba untuk bantu Beretta. Saya akan perangkan bunda. Di bahagian bawah, sebab di bahagian bawah Yuzo memuka naganya untuk berlari kerana tiga orang geng dia. Nampaknya Cloud di sini masih basic dia guys. Dia tidak terlalu aktif untuk mencari kill. Dia terus farming dan farming. Kedua pasukan ni basic je nampaknya. Tengah kita ada pertarungan di situ dan Belleric dibunuh oleh Vale. Oh, nampaknya Hayabusa di situ bunuh Vale dan pertarungan sudah habis ya. Cloud tidak dapat buat bantu sebab dia tak ada item. Halo, sekejap, ada masalah. Sebabnya ada orang berkumpul, 5,000 orang berkumpul tengah. Orang ingin melukakan turtle. Okey, tidak. Nampaknya Sylvanas sudah menggunakan ulti dia, tetapi tidak dapat menangkap siapa. Saya busa situ dapat ulti Cloud. Adakah Cloud akan mati? Tidak nampaknya. Cloud sangat menasib baik ya. Nampaknya di situ Wan sudah terciduk oleh Beretta. Nampak di situ Wan tidak dapat buat apa-apa. Apabila Rainbow Seribuan mengambil 2mm, pasukan Universal Legacy perlu aktif untuk rusuh. Bagi orang tidak dapat farm. Kawan kau kecai. Bukan siapa tu? Ni korang tak dengar. Dia tak dengar kau cakap ni. Anjir. Apa ada di tengah situ Cloud melawan dengan Kagura. Dan nasib baik Cloud di situ dapat melepaskan diri dia. Dan Vale sudah disiduk ya. Disiduk oleh Hayabusa. Nampaknya kemenangan sekarang berpihak kepada pasukan Invasion Legacy. Pasukan Invasion Legacy mulakan betul. Dan sudah mendapatkan turtle yang keduanya.
rasakan cara pada. Pada di atas, tahu petang dari kita. Saya nampak dekat sini maksudkan dia meskipun tidak marah di masalah, dan situ club membuka blazing duitnya untuk menghilangkan minyak dan tiada apa-apa lagi. Pada bahagian bawah tak ada, hanya di sana seorang dia minyak terbiasa. Pada jangga merah tu Sivan dah dapat arti Meleta, tapi dia dapat membunuh Ok, mantap di situ. Ok, di situ Yuzong dapat hidup Wan-Wan di situ. Dan sekarang mengalami masalah untuk mengambil babiru kerana enemy sudah fed dan diorang kalah map Tower Tower. So penguasaan map sekarang dipegang oleh Invasion Agency. Lord resurrecting soon. Okay, pada bahagian bawah tak ada apa-apa. Okay, di situ bukannya sudah berlaku di bahagian bawah dan 3 orang daripada pasukan yang mesti pun sudah mati diciduk. Dan masuk dan itu Zin cuba untuk melakukan split push. Ya bagus. Tu kita fokuskan objek tu. Yes, betul. Dan sini pasukan Invasion Legacy terus mulakan load tanpa membuang masa. Dan Ace dapat mengambil lot itu tanpa sebarang masalah Sekarang ni kita mengharapkan satu miracle Miracle yang akan berlaku kepada pasukan Dragon Seaborn. Oh, nampak ni scout di situ. Sudah duduk awal. Ya, sepatutnya diorang sepatutnya biarkan saja bagi. Lord berada bahagian bawah ingin menghantam Tower. Sekarang Famous Reborn mengalami masalah sebab tak ada cloud semua. Dan situ Hayabusa dapat menciduk Bill dan mudah sekali. Mudah. Dan pasukan Intensi-intensi okay, dia nak start pukul dari hidup situ. Okey, nampaknya pertandingan pertama round first dimenangi oleh pasukan Invasion Legacy Victory. Betul, boleh tahan easy sebenarnya sebab pasukan Famous Reborn agak slow bermain disini. Nampak dia mengambil 2mm, so 22mm memerlukan item untuk perfect. Ok, pasukan round pertama dimenangi oleh Invasion Legacy dan kita terus ke room yang kedua untuk round kedua. Sekejap
Dah masuk runcai. Mantap. Okey, nampaknya 1-0 dimenangi oleh Invasion Legacy, iaitu pasukan yang pasukan luar dan pasukan Aigop Aigopin, iaitu sekolah asrama penuh integrasi Gopin, dikalahkan oleh pasukan luar ini. Bagi pengetahuan viewers yang ada sekarang, kita main best of 5. So satu pasukan perlu menangi 3 perlawanan untuk menjadi juara, dan pasukan Invasion Legacy sudah mendapatkan 1 perlawanan. Mantap. Di sebelah kiri kita, iaitu pasukan biru, ada Vermis Reborn, dan sebelah kanan kita ada Invasion Legacy. Nampaknya pasukan Famous Reborn pilih untuk ban Natalia. Dan pasukan Invasion Legacy memilih untuk ban Luigi. Okey, situ Pakuito menjadi pilihan kedua ban untuk pasukan Famous Reborn. Dan pasukan Invasion Legacy memilih untuk ban Brody kerana mereka tahu pasukan Famous Reborn ni sangat kuat bermain Brody dan juga Lui. So diorang memilih untuk ban dua hero ni. Hati ada masalah. Dan Mr. Deluxe memilih untuk mengambil Beta. Yes, Alif Aiman di situ. Alif Aiman memilih untuk mengambil Beta. Saya sudah lihat dia bermain Beta, sangat sangat bagus orang ini. Dan pasukan Invasion Legacy mengambil Nero dan juga Luzong sebagai pilihan top pick diorang. Too Easy Pogo mengambil Xbox sebagai offline diorang, dan Kim Z mengambil Baxia untuk counter Yuzong. Sebenarnya Baxia tu ulti boleh counter Yuzong. Dan di sini pasukan Mysterious, pasukan Invasion Legacy, iaitu Mysterious mengambil Wan Wan untuk dia sebenarnya. Wan Wan ni kalau play safe dan mendapat item cukup, dia sangat sakit ya. Okay, kat sini dia saya tak baca komen sebenarnya. Santai baju, mana ada orang pergi sekolah sebulan lama. Pasukan Invasion Legacy memilih untuk ban Eudora. Saya tak tahu mengapa dia orang memilih untuk ban Eudora. Pasukan Famous Reborn memilih Hayabusa di situ. Hayabusa, ya, Hayabusa sangat sangat sakit tadi, sampai semua player senang disiduk. Dan pasukan Invasion Legacy mengambil YSS Yin Sanshin sebagai hyper diorang. Kita boleh nampak sini meta 2mm.
Meta 2mm ni dia sebenarnya late game baru jadi. Itulah. Belum late game tu, dia main play safe tu. Ha, gitu. Awal caster seorang lagi tu, dia ada masalah internet, masalah line. Terpaksa keluar. So Azulai iaitu Y dan juga Walawi iaitu Shazlan mengambil Lancelot dan juga Selena. Di bahagian kanan kita iaitu Ace mengambil Veil sebagai support diorang. Okay, draft pick yang menarik di sini. Daripada draft pick yang dipilih ni, saya memilih untuk ke pasukan Venomous Reborn sebab diorang lebih kuat dan solid di awal game. Mereka ada Lancelot, Medeta dan Selena. Selena membuatkan roaming pasukan Venomous Reborn lagi cepat dan lebih efektif. Pada pasukan Invasion Legacy, diorang ada Yi Shanxin. Yi Shanxin ni dia perlu kat item untuk kuat seperti juga Wang Wan. So dia orang mempunyai masalah sikit eh pada awal game. Okey, di sini perlawanan sudah bermula. Pasukan biru iaitu Famous Reborn, Y, Walawi, Kim Z, Too Easy For Go dan juga Mr. Deluxe eh. Dan pasukan di belah kanan iaitu Mysterious, Queen, Zin, Ace dan Nero. Sini Bazia cuba untuk buff merah, roaming di bawah merah. Dia slot sangat lebih efisien. Sebab Zia dia punya apa dia harus mencari top lane. Oh, top lane. Okay, top lane kat sini Xbox melawan dengan Yuzhong. Nampaknya Yuzhong punya masalah eh untuk menghadapi Xbox. Dia tak naga lagi, dia di Dragon maybe. Dan ni bagian bawah, Wan-Wan juga mempunyai masalah untuk menghadapi Vegeta. Wan-Wan dia tak sakit awal game, nampak macam mana. Ni pertarungan tengah. Lari-lari di situ. Ada kali hidup. Dan Isashi muka ulti dia. Nampak Isashi sudah level 4. Begitu juga dengan Lancelot. Nampaknya tidak ada apa-apa lagi. Nampaknya First Blood diambil oleh Selena. Dan Lancelot juga mendapatkan hidup. Nampaknya kill sekarang 2-0 ya, berpihak kepada pasukan Famous Reborn. Seperti yang saya cakap tadi, pasukan Invasion Legacy tidak kuat pada awal game. So diorang masalah sikit. Tapi late game maybe diorang menang. So kita tengok ya macam tu. Tapi Famous Reborn cuba untuk merusuh buff. Tapi Selena punya masalah. Mungkin situ Lilin dia terkena. Dan Azulai Y mendapatkan kill yang kedua. Ini membuatkan Lancelot bertambah fat eh. Lancelot fat awal game memang silap lah. Memang tak ada apa-apa. Yang ambil data sini cuba untuk membunuh Wan-Wan. Ok, Wan-Wan di situ telah terhidup. Silap juga sebab dia tak menjaga dia punya positioning. Dia tidak boleh barbar sebenarnya. Kita
tak ada barbar, okey. Kat sini bahagian turtle, Yuzong sudah mendapatkan turtle. Turtle yang pertama. Dan lepas tu Crab Famous Reborn memilih untuk membunuh Bileri dan push tower. Macam tu diorang hanya push tower sebab diorang dah kalah first game tu. Lima kosong ya, sekarang 5-0 berpihak kepada Famous Reborn. Dan perbezaan duit ialah 1000. Dan bagi atas ada masalah ya, Xbox. Xbox itu sudah diciduk oleh baby dragon kita, Queen. Jadi slot dan slot. Dan slot cuba untuk mendapatkan key daripada Vin. Dan nampaknya dan slot sudah diciduk oleh Vin sebab terlalu nafsu eh. Cuma ini kita kita kena kawan nafsu eh. Nampak tak? Mistik demi mistik dilakukan oleh pasukan Famous Reborn. Di manakah tanknya? Tanknya patut berada bersama dengan assassin ya. Dan situ pasukan assassin, pasukan assassin, assassin sudah dibunuh. Sebab dia pun solo juga, tak boleh solo ni. Orang ni main tutun lah. Tak boleh ajar, tak boleh ajar. Nampaknya tiada apa-apa perkara yang menarik berlaku. Oh, dari bahagian bawah Mr. Dilat dapat menggunakan Bileric ya, solo. Saya dah cakap lah, dia yang power main Bileric. Dia maybe nasib kot, nama dia boleh. Turtle bawah, ok. Lestor dari situ sudah mulakan turtle dan hampir mendapatkan turtle kedua dimiliki oleh pasukan Famous Reborn. Sebenarnya bosan ya, agak bosan saya chat seorang-seorang ni. Sebab kawan saya ni tak ada line tak ada. Yang terakhir ni Xbox. Yang Bazia dia cuba untuk tarung. Ini ada 4 orang di top lane ya. Dia nak gaping di Yuzong ni. Dan Yuzong bukan naganya. Yuzong bukan naganya. Nampak kat situ Lancelot sudah di bahagian belakang. Dan nampaknya dia tidak dapat ya untuk mendapatkan Insan Shin dan juga Bileric. Not a nice move eh Lancelot. Okay, sekarang di bahagian bahagian tengah Walawi. Tak ada apa-apa berlaku di bahagian bawah. Ini letak dalam Bileric. Saya tak tahu mengapa Bileric bermain op. So, tapi agak sakit sebenarnya Bileric. Dari sudah muka kaltinya, so tiada masalah untuk pasukan Famous Reborn memulakan peperangan. Ya. Nampaknya pertarungan akan berlaku di mid-lane. Bagian tu ada juga, dia nampak situ seperti naga akan hidup. Hidup dah. Naga ni dia takkan hidup sebenarnya kalau ada Baxia. So sepatutnya anda bin Baxia untuk kalau nak ambil naga. Ok, kat sini Y sudah mulakan turtle yang ketiga. Dan saya ada apa-apa masalah untuk dia ambil. Dia
dan Mets sekarang ni sudah dikawal oleh pasukan Famous Edmond. Nampaknya dia selling lah, tekan kereta dekat Will. Cik Bon sangat aktif dan merusuk-merusuk. Oh, nampaknya nampak tak? Nampaknya pasukan dia mesti pun hanya poker untuk mengambil tower ya. Yeah. Nampak di situ mid lane perangai akan berlaku. Elie Serena kena lagi dan di situ Serena sudah diterangkap oleh Alki Valerie. Ya, yeah, sepatutnya Selena tidak perlu mati sebelum Valerie punya arti dia buka. Di bagian mid, adakah perangai kedap lagi? Pasukan Famous Reborn sangat-sangat serius ya. Sangat agresif, tidak seperti game pertama tadi. Mungkin diorang menyesal kot main ni awal main troll. Masuk troll pada bukan, berlari. Maaf, saya pening. Igor too easy for Igor, dia menggunakan S-Bot ya. Sepanjang pengetahuan saya, too easy for Igor ni sebenarnya bermain tank, tapi kita orang main dia bermain offlaner. Dan hero-hero yang dipakai ni semua try je. Okay, sekarang di buff hero apa menggunakan pertarungan, adakah pertarungan klimat ya? Tidak. Agak bermain pasif di sini. Okay, Lady Selena nak terkena kat beliau dulu. Sambil letak cuba untuk mengambil wang-wang tapi tidak dapat. Dan Pak Azja di situ sudah diciduk oleh Valerie. Mereka patut mulakan lock saja sebab tadi tak perlukan warp. Ya betul. Sebab dekat sini kita boleh nampak Famous Reborn sedikit demi sedikit melakukan kesilapan. Dan ini akan memberi impact yang bagus kepada pasukan merah iaitu Events and Legacy. Kita bagi atas. S-Bot sebenarnya agak sakit ya untuk berlawan dengan Wuzong sebab dia memberikan true damage yang sangat sakit lah. Kemana nak okay, kat sini bagi saya memulakan lot. Mereka memulakan lot ini untuk melakukan speed push. Dan Universal Legacy cuba untuk mencuri bot tersebut. Tapi peperangan sudah berlaku sekarang. Esok ke kaltinya. Okey. Dan di situ dia sudah mendapatkan lot yang pertama. Dan di situ 3 orang daripada pasukan Universal Legacy sudah dibunuh. Okey, 4 orang tinggal wang-wang seorang saja. Dan nampaknya situ wipe out sudah berlaku ya. Universal Legacy cuba untuk bertanding melawan untuk merampas Lord tetapi tidak berjaya.
dan nampaknya betul diorang ada lot, diorang ada minion, tak ada orang jaga base, so diorang menang. Mantap, go I go go, mantap lah. Nampaknya game 2 dibenangi oleh famous Reborn, pasukan Igopians melawan pasukan Evasion Legacy. So sekarang satu sama betul. Mr. Deluxe MVP sini iaitu Alif Aiman iaitu Lehman. Alright, yep. Sekejap eh. Okay, sini perlawanan sudah dua satu sama. Yes. Tak boleh. Ada nak pause ke tak? Nampak kat sini top chat kita, banyak sangat orang-orang yang toxic. Ya, saya minta maaf sebab saya ini pertama saya untuk menjadi caster dan terlalu banyak screen di mata saya sekarang, so saya apa ni. Nampaknya kat sini pasukan Invasion Legacy memilih untuk rest 2 minit sebab ahli mereka mempunyai masalah lain. Biasanya legacy ada lagi 2 pemain boleh masuk ke room ni.
Kita baca kat sini je kita punya komen-komen. Ada 52 orang menonton live stream. Muhammad Haris, Haris Alibuddin. Ya, banyak orang toksik. Azim, putihlah korang kalau situasi ni. Dunia nak kiamat dah. Apa yang best toksik? Ada orang Indonesia, saya bagi nasihat sikit lah. Kita Malaysia, Indonesia sepatutnya gabung lah. Ya betul, kita serumpun. Tak perlu toksik. Habis dulu game pun. Kalau habis game macam mana saya nak? Tak ada. Gandul. Ya. Kan Invasion Legacy. Okey, dah full room. Tunggu balas daripada Invasion Legacy. Okay, Lencai boleh start. Your team is back. Okay, sekarang di pasukan biru iaitu Miss Legacy dan sebelah kanan ialah Vimus Ribbon. Dan Miss Legacy memilih untuk ban Lui lagi ya. Sepanjang 3 game ni dia ban Lui je. Dan Vimus Ribbon memilih untuk ban Natalia seperti biasa. Dan Brody juga diban oleh pasukan Invasion Legacy. Dan Vamos Ribbon memilih untuk ban Benedetta. Di sini Queen mengambil Sivana sebagai first pick diorang. Sebagai yang kita tahu, meta Sivana sekarang ialah bermain tank. Dan Mr. Deluxe mengambil Lapu-Lapu. Team Z mengambil Yi Sanxin sebagai hyper diorang. Caster tengah. Caster ni sebenarnya banyak assignment, kau tahu. Banyak assignment, banyak kerja, tapi itulah terpaksa jadi caster. So kita pening sikit. Cai, boleh dengar suara kau, Cai? Buatlah dengar suara diorang sekali, gila. Dan sini Nero mengambil Serena dan juga Ace mengambil Cloud.
Tak adalah, saya tak marah pun. Saya saya budak baik. Saya peramah sebenarnya. Boleh kita berkenalan nanti. Kita tak kasih seorang lagi. Sini Y, Y daripada pasukan Famous Ribbon mengambil Beleri sebagai tank diorang. Kita mengharapkan satu meta yang baik untuk game ini. Yes, kita mengharapkan meta yang baru ya, meta yang tak pernah dibuat orang. Kita mengharap, okay, di situ Walawi memban baby dragon kita iaitu Yuzong. Aduh. Ifan Haziq, hi. Hi Custer, hi. Too easy for go mengambil Digi. Oh maaf, Invention Legacy ban Pakuito eh. Pakuito ni hero yang sangat OP dan mengarut bagi saya. So ya, memang patut di ban. Dan Mysterious daripada pasukan Evasion Legacy mengambil Baxia dan Z mengambil Bruno. Okey, ini Bruno ini hero baru dalam pada malam ini. Dan Walawi mengambil Matilda sebagai sebagai offlaner diorang. Yes, Matilda offlaner. Dan di sini pasukan biru iaitu Zin, Queen, Nero, Mysterious Ace dan pasukan merah ialah Y, Mr. Deluxe, Kim Z, Too Easy For Go dan Walawi. Okay, dan pada saya punya berdasarkan pandangan anda, saya pandangan, mana pasukan yang anda rasa boleh mendominasi perlawanan ini? Pada pandangan saya iaitu pasukan welcome biru iaitu Invincible Legacy. Sebab diorang mempunyai hero-hero yang sakit lah awal game waktu Selina. Cloud ni kalau dia pandai jaga dia memang sakit. Tapi kita tidak boleh pandang rendah kepada pasukan merah. Sebab mereka ada Matilda dan Digi yang amat sakit di awal game. Jadi kita boleh tanya Beleri, dua-dua kumpulan, dua-dua team ada kelebihan dan kekurangan. Ya, yes, betul. Sini Baxia cuba untuk mencuri buff merah secara solo. Dan sini Cloud sudah cuba untuk mengambil buff merah tapi sudah di reset oleh Selina. Di bawah, bagian bawah Bruno melawan dengan Mr. Deluxe. Dia datang cuba untuk membantu. Cloud masih lagi farming dan farming. Tak ada apa-apa berlaku ya melawan tim. Ok, Bruno di bawah. Maaf, maaf, maaf. Kita tak perasan ya melawan berlaku. Jadi itu Cloud sudah dapatkan kematian yang pertama ya. Tidak jaga dia punya kedudukan. Matilda situ cuba untuk mempuk diorang. Okay, di bahagian atas pula nampak tu mana ada orang dan sudah tidur. Boleh Beleri.
game di menangis boleh. Pasukan famous ni pun diorang sudah mendapatkan hit. Yang bagus Yuno tu sudah hidup oleh tapu lampu Yuno. Patutnya bermain selamat. Tapi saya nampak tadi dia barbar dan pasukan memang semua sudah mulakan turtle yang pertama. Dan beza duit dia dua-dua adalah sebanyak 2,000 ya guys. 2,000 banyak lah tu awal game. Dan di bawah, bagian bawah situ lapu-lapu cuba sorok. Okey, dapat Bruno. Bruno eh, walaupun dalam tahun. Mantap. Dan sudah di ini tak dapat sejam apa. Bantuan sudah sampai. Dan Y di sini, iaitu instansi cuba untuk mendapatkan gold daripada turret, daripada tower. Dan di bahagian bawah sini belajar di seorang-seorang. Lalu tidak jumpa tak apa. Santai. Bruno patut biar saja dia punya lane tu. Amat bahaya dia bangun seorang-seorang. Mantap. Nampak di sini famous Reborn mendominasi map dengan sangat baik. Dan diorang dapat tower yang pertama. Rotation yang sangat baik pada mid. Dan di situ Baxia sudah dibunuh. Chai. Go Chai. Kau boleh kawan map? Boleh kawan map tak? Sini ni. Kau gerak-gerak ya map. Itu kau cakap. Ha. Ada orang panggil jap. Jap. Halo. Cai, kau buka mic Cai. Buka mic ah. Sini pasukan Evasion Legacy menghadapi masalah daripada segi pengawalan dan map. So, kalau amat bahaya berjalan seseorang di situ. Dan di bahanan itu berlawan dengan tiga orang dan dibunuh dengan mudah ya. Dan di bahagian tengah sini lampu-lampu sangat nasib. Yes, dan Baxia pun sudah diciduk. Dua mm tengah farm ya sekarang. Oh,
nak buka blaze ni duet je. Dan tapi tak ada limit kan. Dia dapat bunuh dia. Tapi menghadapi masalah kerana Tivan masih dah mengawal pergerakan. Dan masih dah jadi begitu. Nampaknya dua tak dua untuk dua. Dah kena agak sengit tadi. Nampaknya Bamer Seribuan tidak menggunakan peluang ni untuk pasukan Aegis Legacy keluar daripada map. Wah, dia keluarkan belakang. Jadi dia kena oleh dia tadi ya. Dia orang bermain recoil ya. Tu walaui main recoil. Tadi imut ke? Main imut sekali lah. Setakat ini saya tidak nampak siapa lagi melakukan freestyle iaitu recoil dan juga bermain emote sambil buat skill. Tak ada siapa lagi melakukan. Saya mengharapkan ada orang yang baca lagi. Dah sikit kan, nampak cepat dulu. Okay, itu di mana? Dah disiru oleh laku-laku dengan mudah sekali. Mudah. Sebentar tadi lapu-lapu bermain dengan Rune. So dia punya kelebihan. Lapu-lapu ni punya kelebihan sebab dia lagi satu awal game. Dan Bruno tidak sepatutnya untuk bermain di Golden. Bruno sepatutnya bermain di Golden. Sudah dia ambil. Lord sudah dimulakan oleh pasukan Bamer Seribuan. Dan saya tidak rasa pasukan Universal Legacy patut untuk bertarung mengambil. Sebab slot ni tidak kuat lagi, bukan dominant slot, slot biasa saja. Tak ada apa-apa yang ni dia orang bergerak secara trio eh. Dua orang. Dan pasukan Bamer Seribuan hanya perlu melakukan. Agak sukar ya sebenarnya untuk Sivana melakukan ulti combo dia. Combo ulti dia sebab di pasukan enemy kita ada di yang mudah sekali untuk meng-counter ulti Sivana. Dan Cloud juga susah untuk masuk gunakan Blazing Duet sebab kat enemy ada berdari. Itu sudah hilang oleh pasukan ini. Kita dapatkan 2 tower. Adakah pasukan yang kita bantu menghabiskan? Nampaknya sakit ya. Ini nak punya lele ni. Tidak. Lapu itu buka hatinya dan dikut. Dan Sivana sudah dihidup ya. Dia tidak menghidup. Okey, Cloud sudah mati. Nampaknya game kedua akan dihabiskan dan dimenangi oleh pasukan Bamer Seribuan. Sekali lagi pasukan tim merah iaitu Bamer Seribuan sudah menangi round kedua. Ya, Mr. Deluxe mendapatkan MVP sekali lagi. Dengan mudah sekali.
pergi website lagi yang ramai dapat. Alright, sekejap eh. Ha? Mantap Bamer, betul. Mantap Bamer. Bamer 1000. Masalah lain ke pasukan? Belum. Jarang. Dorang invite ya. Okay, sekejap. Sekarang kita menunggu pasukan sebelum saya ke situ. Kiru. Syah Haikal, Irfan Syah, Idul Aidi. Sudah ikut ni. Pergi belajar lah. Maaf saya toksik sikit sebenarnya, saya bosan ya. Kasih seorang. Seorang lagi pemain daripada pasukan EBS Legacy. Sudah bermula game yang keempat ya, sebenarnya game yang keempat. Dan situ Kim Z memilih untuk ban Paku itu sekali lagi. Dan sekali lagi, empat kali berturut-turut Louis diban oleh pasukan EBS Legacy. Mereka takut kerana Walawi daripada pasukan Famous Reborn
sangat-sangat power main Luigi. Dan Y memilih untuk band Hayabusa. Apakah band seterusnya dilakukan pada Evolution Legacy? Dan Natalia di situ diband oleh Evolution Legacy. Dan pasukan Famous Ribuan tidak ragu-ragu untuk mengambil Brody sebagai top pick diorang. Apakah yang akan diambil? Cloud masih terbuka, Nishashi masih terbuka, Vendetta masih terbuka, yes betul. Dan Nero mengambil Vendetta. Dan Ace mengambil Yuzhong sebagai top pick. Ya, pilihan yang tepat sekali dilakukan oleh pasukan Famous Reborn, iaitu mengambil Xbox dan juga Baxia. Dua-dua hero ini adalah sangat baik untuk counter Yuzhong punya lifesteal. Apakah pick yang akan diambil? Tigreal di situ, Tigreal. Tigreal diambil oleh pasukan Evil's Legacy. Dan diorang memilih untuk brand Digi. Sebab apa diorang brand Digi? Sebab Digi ni adalah playmaker diorang yang sebenarnya. Siapa saja yang buka hati, auto tak bansyar itu diorang. Sebab Digi. Dan Zin mengambil Lancelot sebagai pemain hyper diorang. Adakah walau ia akan mengambil Nana? Nampaknya dua hero ini, okay, Bane diambil oleh Y. Bane ialah hero-hero antara hero yang jarang dipick. Dan juga Nana jarang dipick pada meta sekarang. So diorang akan menggunakan meta yang lain, tip lain pada game kali ini. Dan Mysterious mengambil Cha'e sebagai support mage diorang. Dan pada pandangan saya, game ni akan berpihak kepada pasukan Famous Ribbon sebab diorang ada Brody. Brody ni hero yang terlampau OP bagi saya. Tapi tidak boleh pandang rendah kepada pasukan Infamous Legacy, apa? Evolution Legacy, sebab diorang ada Vendetta. Dia ada Lancelot yang kuat pada awal game. Dan match keempat sekarang sudah dimulakan. Kita tengok siapa yang akan menang pada match kali ini. Adakah pasukan Famous Ribbon?